adik-adik tahu satuan panjang tali ini? Bagaimana dengan jarak kedua rumah ini? Alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur jarak keduanya? Ya benar, meteran dapat digunakan untuk mengukur jarak kedua rumah tersebut. Horas! Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang mengenakan pakaian adat dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada suku Batak, suku Melayu, suku Nias, dan suku lainnya. Oh ya, anak-anak, kalian kan sudah lihat tayangan tadi ya? Bagus. Bapak akan mengajarkan tentang satuan panjang. Coba perhatikan, satuan panjang tali ini apa? Dan bagaimana cara mengukurnya? Alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Apa? Betul, penggaris. Anak-anak, satuan apa yang untuk mengukur jarak rumah? Jauh kan? Dan apa alat untuk mengukurnya? Baik, Bapak akan jawab nanti. Bapak akan jelaskan tentang satuan panjang menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan tentang pemahaman konsep dari satuan panjang. Perhatikan tabel berikut. Lihat, benda tali ini diukur oleh penggaris panjangnya 50 cm. Ketika diukur oleh meteran menjadi 0,5 meter. Yang kedua, ketika diukur oleh penggaris, panjangnya 100 cm. Ketika diukur oleh meteran, panjangnya 1 meter. Nah, yang ketiga, ketika diukur oleh penggaris, panjangnya 150 cm. Ketika diukur oleh meteran, panjangnya 1,5 meter. Nah, kemudian yang keempat, ketika diukur oleh penggaris, panjangnya 200 cm. Ketika diukur oleh meteran, panjangnya 2 meter. Jadi anak-anak bisa kita lihat bahwa hubungan sentimeter dengan meter adalah, lihat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jelas ya? Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita akan membahas soal satuan panjang dengan bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Baik, perhatikan soal berikut. Panjang sepotong kayu 6 meter. Kayu tersebut dipotong 3 kali menjadi potongan kecil yang sama panjang. Panjang potongan kayu kecil adalah ini dalam satuan sentimeter. Bagaimana? Susah bukan? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan jawabannya. Informasi panjang kayu 6 meter, dipotong 3 kali. Perhatikan langkah-langkahnya. Panjang kayu 6 meter atau sama dengan 600 cm. Dipotong 3 kali, maka akan menjadi 4 potongan kecil. Ingat ya, 4 potongan kecil, bukan 3 potongan kecil. Sehingga panjang potongan kecil sama dengan 600 dibagi 4 atau sama dengan 150 cm. Jadi kesimpulannya, panjang potongan kayu kecil adalah 150 cm. Jelas ya? Anak-anak, mudah kan? Oh iya, soal yang tadi, yang di awal, alat apa yang digunakan untuk mengukur jarak rumah, kita bisa menggunakan meteran yang panjang. Jadi satuannya adalah meter. Jelas? Mudah kan? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Horas!